Wali. Ini kebun dia paling atas kan jadi tanda. Belum. Walter. Ini mah ada atas lagi. Aduh. Belakang mana? Dari jam 9 sampai sini udah hampir jam 1 siang. Kita pas masuk suruh bayar tiket. Nah, tiketnya itu ada bermacam-macam. Ini salah satunya tiket untuk masuk ke restorannya. Di sana juga ada beberapa wahana, ada tiket terusan, tapi kita nggak beli karena memang kesini cuma mau makan aja. Buru-buru katanya. Iya, tempatnya asik banget. Pas kita masuk itu udah perkebunan teh Walini. Kita juga pertama kali banget kesini, jadi masih meraba-raba. Dari Google sih, dari pintu gerbang masuk itu sekitar 12 menit ke restorannya. Yuk kita lihat harga tiketnya itu pas masuk. Turn left. Berempat kita 100.000. Jadi 25 orang satu orang. Oh, tuh udah kelihatan danaunya. Keren banget. Kita mau masuk lewat sini, masih ngantri. Ada kali. Tahu. Sabar, 10 orang doang. Oh iya, sabar dulu deh, nanti jatuh. Ini berapa orang? 1 2 3 4 5 6 7. Kita ke restorannya harus melewati jembatan gantung. Maksimum 10 orang. Panas, oi. Panas tapi dingin. Cuaca sih di sini aku lihat di Google 17 derajat Celcius. Oh, hah? Coba ke atas. Nih, tanya dulu ke sini. Bingung kita. Gak ada petunjuk. Rame.
gimana makannya ini? Hah? Antri. Antri sini masuk. Oh, sini. Itu masuk antrian. Kamu nyari tempat aja. Kita udah sampai sini, tapi kita nggak menduga kalau restorannya itu jadi bukannya duduk ambil menu makan, tapi ini ngantri kayak parasmanan. Jadi kita pilih apa yang kita suka. Jadi lumayan ngantrinya banyak. Lewat mana? Kita kalau mau masuk jembatan tadi satu orangnya bayar 20.000. Tadinya aku mau menginap di sini, di atas sana ada penginapan tenda. Sayangnya sudah fully book, jadi nggak bisa nginep di sini. Mungkin next time aku kesini aku bikin videonya. Come on.